Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina. Tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila ruhi abaina mahajina jadadina jadadina. Wa li jami muslimina wal muslimat. Mu'minina wal mu'minat. Ya Muhammad. شيء لله لهم الفاتحة رحمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hari kita masuk ke firasat ketiga. Kita sudah bermakrifat. Alhamdulillah sudah bermakrifat. Jadi kalau kita baca Al-Quran, maka kita boleh melihat seperti jamaah kita Ustaz dari Johor berkata, seperti belian jatuh bila kita buka Al-Quran. Ayat-ayat yang kita baca, kita boleh melihat di sebalik ayat-ayat itu, seperti kita baca dia yang maha besar. Kita baca Al-Quran, dia yang maha besar, kita faham. Kita faham macam mana dia maha besar. Kita baca dia maha tinggi, kita faham. Kita baca dia maha melihat, kita tahu. Dia maha penyayang, kita tahu. Tapi setiap ayat itu kita mengandungi, kalau mengikut Sayyidina Ali, 7 pintu. Maksud 7 maksud. Setiap ayat itu 7 maksud. Jadi kita nampak maksud-maksud dan fahaman dari makrifat kita itu, ketahui dan Allah SWT itu, kita tauhid pada dia. Dan kita tengok di ayat-ayat ini, kita melihat kebesaran dia di sebalik ayat-ayat ini bila kita buka Al-Quran. Mana kita firasatkan maksud. Firasatkan maksud ayat-ayat ini. Jadi kita baca Al-Quran tu menjadi syuk. Kita tahu makna. Makna di sebalik makna, di sebalik makna. Kita firasatkan Al-Quran itu. Begitu juga bila kita tengok ini bumi, kita berjalan. Hendaklah kita seperti membaca Al-Quran. Bagaimana kita firasatkan Allah SWT makna-makna dalam Al-Quran itu. Bila kita berjalan di bumi Allah, kita juga mesti firasatkan tanda-tanda dia. Di setiap ufuk, di setiap, walaupun dalam diri kita, tanda-tanda dia. Jadi kita memandang seperti kita membaca Al-Quran. Kita melihat maha besar, maha tinggi, maha luas, maha memerhati, maha mengawasi. Yang memberi rezeki, yang maha pengasih, maha penyayang. Kita boleh firasatkan ayat-ayat ini. Juga alam semesta ini sama seperti Al-Quran. Kita harus firasatkan tanda-tanda dia. Pandangan terus kita, kalau kita tengok Al-Quran tu, kita tengok yang maha besar, membawa kita mengingati Allah. Maha tinggi, ingat Allah. Yang memberi, ingat dia. Yang melindung, ingat dia. Begitu bila kita jalan ni dalam alam semesta ni, semua yang kita lihat ni harus membawa kita mengingati Allah. Bahayanya ialah kalau kita buta, kita akan dibangkitkan buta. Ya Allah, ya Rabbi, a'udzubillah min zalik. Kamu akan bertanya, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan buta? Budak tu confirm. Dia pun bersara sama.
Kenapa engkau bangkitkan aku buta? Bila aku boleh melihat semasa aku hidup. Allah berfirman, tanda-tanda aku sekeliling di ufuk dan dalam dirimu. Engkau buat tak nampak. Engkau buta. Jadi engkau dibangkitkan buta. Jadi bukan saja kita firasat dalam Al-Quran itu. Di luar ini kita berjalan, kita mesti firasatkan. Kita tengok matahari, kita mesti nampak, ya Allah, engkau yang memberi dari matahari ini rasa kepanasan supaya baju jemur boleh kering, supaya kontraktor bekerja senang, simen dibancuh, ditaruh lekas kering. Dengan ini engkau membuat air laut tu disedut seperti dalam bentuk vapor, wap naik sampai ke Allah, sampai ke awan, dan awan menjadi mendung dan turun hujan. Dan negeri-negeri sejuk dia dapat kepanasan, bukan main suka dulu. Ini nampak matahari bawa kita kepada Allah. Kita dapat angin, wah syukur ya Allah. Dengan angin ini menyejukkan yang panas. Dengan angin ini memuaikan tumbuh-tumbuhan, karena dia membawa benih-benih daripada satu pokok kepada satu pokok. Dengan angin ni boleh menyejukkan air laut yang panas dan sebagainya. Bawa kita kepada Allah. Kita minum air, syukur ya Allah, ini air daripada-Mu ya Allah. Dapat hilangkan haus, dapat kita buat mandi, cuci muka, masak, bikin air. Bila kita nampak pokok, kita berteduh pokok. Ya Allah, terima kasih kau jadikan pokok. Dengan itu aku dapat berteduh dari kepanasan. Dengan ada pokok, dia menghilangkan karbon dioksida dan digantikan dengan oksigen. Jadi kita sentiasa bila memandang semacam pandang Al-Quran, pandang anak kita, syukur ya Allah, kau memberi anak ni melanjutkan zuriatku ya Allah, syukur. Menghiburkan mataku dengan adanya. Setiap tu kita tengok bulan keluar cantik ya Allah. Cantiknya bulan ni, dan bila dia terang, dia tidak panas tapi masih menerangkan, sehingga orang boleh berpuisi dan sebagainya. Orang boleh gunakan untuk berjalan dan sebagainya. Itu yang dia berfirman, tanda-tanda aku ada. Tapi kita tidak nampak. Buta. Jadi tidaklah, ingat saya cakap ni, alam ni seperti Al-Quran. Kalau kita boleh cungkil-cungkil ayat-ayat makrifat di situ dan nampak kebesaran Allah dalam Al-Quran tu. Begitu juga bila kita dalam jalan tengok alam semesta ni, setiap yang ada tu mengingatkan kita pada Allah Subhanahu Wataala. Kita berfirasat. Kita tengok di Allah berfirman, kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Nanti bahagian kedua kita tengok orang-orang yang dapat panduan Allah dari tanda-tanda ini. Seperti tengok Nabi Ibrahim alaihissalam. Tengok matahari tu mesti Tuhan dia besar. Sekali malam matahari hilang, mana boleh Tuhan hilang. Bulan, ini agaknya.
siang bulan turun, hilang. Dia jadi bingung, tapi dia perhati-perhati, dia nampak sistem. Malam bulan naik, siang bulan turun, siang matahari naik, malam matahari itu, dia nampak sistem. Bahkan dia terfikir, siapa yang boleh mentadbirkan sistem bulan dan matahari yang besar ni? Baru dia teringat mesti ada suatu kuasa yang besar. Dan dia berkata, aku beriman pada yang mentadbirkan bulan dan bintang ini. Kefahaman itu datang. Kita masuk satu kebun. Tersusun cantik-cantik. Bunga sini warna merah, biru, hijau, kuning. Cantik dia susun. Mesti ada pekebun. Takkan tak ada pekebun? Betul tak? Kalau tak ada pekebun, tak begitu tersusun. Dia cantik. Bulan bintang tersusun. Matahari, bulan, bintang-bintang cantik. Tersusun. Tak ada belanga, tak ada apa. Mesti ada yang menyusunkan. Tanda-tanda dia ada. Dan kalau kita nak fikirkan itu pasal satu penyelam laut arwah dah, dia dah masuk Islam, Jack Costew, kalau you ingat. Dia penyelam dasar laut, Jack Costew. Dia masuk dasar laut, laut air masin ke tidak? Dia masuk dasar laut, ada air panas dalam dasar laut, dia ambil satu bekas tu, dia isi, dia buat naik. Air panas tu boleh diminum. Tidak masin, boleh diminum. Jadi dia terfikir, mana boleh terjadi kan air tawar dalam perut air masin tak bercampur. Dia cari-cari hingga jumpa satu orang dari Mesir, orang pun orang pandai. Dia tanya, orang ingat, aku tak boleh jawab soalan kau, macam mana tak boleh bercampur. Dan kau tengok dalam Al-Quran, ada beberapa firman Allah, Allah yang mengasingkan, yang taruh partition di antara air tawah dengan air masin. Terfikir Jack Costew ni, aku tak terfikir dia dulu, hanya Tuhan yang saja yang boleh pisahkan, manusia tak boleh. Masuk Islam. Kadang-kali kita nampak, kita firasatkan ini, InsyaAllah dia masuk Islam. Kita tengok budak-budak ni kan, ya? Adakah lahir dia boleh berlari? Tak boleh kan. Dia mesti baring, gulik-gulik-gulik, belakang dia merangkak, belakang dia bertati, baru berjalan. Sistem tu setiap bayi sama. Siapa yang mau masukkan sistem itu? Seluruh dunia sama. Seluruh dunia daun pokok di atas, akar di bawah. Siapa yang mentadbirkan sistem ini? Kita fikirkan, tanda-tanda dia banyak. Tanda-tanda ikan dalam air, binatang dalam hutan. Kita di rumah-rumah. Sistem. Sistem yang besar, siapa yang boleh mentadbirkan? Anak gajah beranakkan anak gajah, lembu beranakkan anak lembu, itik menetaskan anak itik, ayam menetaskan anak ayam. Siapa yang mentadbir sistem ini? Saya kau nak cerita sampai pagi boleh lah. Kan? Kita si kaum Hawa, kaum Adam. Siapa yang mentadbirkan ini? Kita sendiri ada kaum Adam, kaum Hawa, ada yang tengah je lah. Orang itu pun adalah kan. Itu. Siapa yang mentadbirkan ini? Sehingga tetap. Tak ada kita tengok separuh kita Hawa, separuh Adam. Ada tengok separuh kita. Separuh Hawa, separuh Adam. Sini start rokok, sini sentil. Tak ada. Kalau kita pandang
Dan kita punya kaum Hawa, kaum Adam, kaum Adam berjanggut bermisai, kaum Hawa bersih muka. Sistem, semua ni ada sistem. Soal nampak tak nampak. Jadi tu saya minta lah, kalau berjalan keluar daripada madrasah atau kelas ini, cuba ingatkan apa yang diajar. Firasatkan. Setiap kita memandang itu membawa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal dia mengatur itu. Dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Orang yang bermakrifat. Dan juga pada diri kamu, tidak kamu memperhatikan. Seperti Al-Quran, sama. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Boleh bawa kita pada Allah. Satu budak universiti lah. Dia bahagian arkitek. Dia suka keluar nanti dari lepas universiti, dia perhati bangunan-bangunan yang cantik-cantik. Dia memang suka tengok bangunan cantik-cantik. Dia dari arkitek lah. Sejurusan arkitek. Belakang dia terpandang langit. Dekat itu siapa susun? Dia teringat itu siapa susun lagi cantik kan? Terus beriman pada Allah. Bila kita dapat firasat kan ni, insyaAllah kita tidak buta lah. Itu yang kita mahu. Setiap yang kita lihat di luar ni membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tanda-tanda dia. Lihat pada ciptaan-ciptaan yang ada. Tengok. Ada ciptaan dalam rupa haiwan. Ada ciptaan dalam rupa manusia. Ada ciptaan dalam rupa burung-burung. Dan ada ciptaan dalam rupa ikan-ikan. You know, cantik susunan. Macam kita ada Melayu. Ada Jawa, West Mangan, Mangan. Ada Boyan, nak kakek nak benah. Ada Tamil kan, wanakum. Cantik susunan dia kan. Siapa yang mentadbirkan sistem ada India, ada Melayu, ada Cina, ada. Sama tak? Burung melahirkan burung. Ikan melahirkan ikan. Binatang melahirkan binatang. Manusia melahirkan manusia. Sistem dia, kita tengok ni mesti ada yang mentakbirkan. Dan yang mentakbirkan mesti yang maha besar. Pasal ini sudah jadi bilion. Siapa yang mentakbirkan ni? Salah kita dunia yang kecil ni, kita ada banyak pentakbir. Ketua-ketua negara banyak. Ini siapa yang mesti yang maha besar? Dan Allah berfirman, kalau ada dua Tuhan, so jadi tak betul. Tidak ada tak ada keamanan. Tidak boleh betul kedua. Mesti betul engkau. Sebab ada satu yang mengurus dengan cantik. Mesti yang maha besar. Jadi tanda-tanda dia ada itu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu daripada tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Tanda-tanda dia. Membuat kita tahu ada Tuhan. Dan pelan-pelan membiak. Makin banyak. Makin. Sampai jadi trilion kita sekarang. Tanda dia. Bila dia tengok ini, kita ingat mesti ada pentakbir. Kita boleh firasat. Mesti ada sesuatu power. Kuasa yang besar yang mentadbir. Ini kita boleh nampak. Pengabisan mesti nampak. Tapi kita namakan itu yang mentadbir itu Tuhan. Dan Tuhan itu bernama dalam surah Taha. Akulah Allah. Jadi yang mentadbirkan bernama Allah Subhanahu Wa Taala.
Tanda-tanda dia ada berkembang biak. Disebar, dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan. Terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan segala haiwan. Disebarkan. Bila kita tengok ada unta, ada lembu, ada kambing. Siapa yang menjadikan ini semua? Siapa yang membiarkan ini semua? Siapa? Tak boleh tidak kita balik kepada satu kuasa yang pentadbirkan ini. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya. Tidak jatuh. Terbang. Tak jatuh. Kalau dia pandang, bagaimana dia tak jatuh? Siapa yang menjadikan burung-burung ini? Dan kali kita ambil kepak dia, dari sana sampai sini, ke burung elang besar. Besar. Dengan kepak tu kita tarik. So, macam mana tak jatuh? Siapa yang mempertahankan? Kita akan ingat mesti siapa lagi kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda-tanda bagi orang yang beriman. Dia nampak gini, ya Allah, maha suci engkau. Kaulah yang menahan burung-burung ini tidak jatuh. Sesungguhnya kaulah yang maha berkuasa. Bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ciptaan kamu, kita sendiri. Dan pada binatang-binatang yang melata, yang bertebaran. Tanda-tanda untuk kaum yang meyakini. Pada kita, membiak kita. Manusia melahirkan manusia. Satu sistem yang ada. Bawa kita sedar kepada Al-Quran. Tengok kepada Allah SWT. Seperti Al-Quran juga. Kita baca, kita teringat Allah. Kita baca, teringat Allah. Ini juga bila kita buka mata. Saya harap dengan syarahan ni awak, mulailah. Bukakan mata tu. Jangan pakai cermin hitam. Buka terus tengok. Tengok. Perhatikan kebesaran Allah. Jadi bila awak jalan tu rasa awak dalam pemerhatian dia. Rasa kebesaran dia. Baru kita tak menjadi ujub. Ujub, sombong, ujub. Betul eh? Ujub. Ha? Ujub. Ha. Jadi sombong. Jadi kita tahu ini semua kita nampak kebesaran dia. Jadi kita tawaduk, rendah diri. Semua dia punya. Ha? Tengok cakrawala juga. Bintang-bintang semua di atas tu kan kita tengok. Ini tersusun cantik noh. Mercury, Venus ni bumi noh. Dan dia berjalan mengikut dia punya manzilah, tak berlanggar-langgar noh. Kau naik MRT pun berlanggar-langgar, berlanggar-langgar. Kau terkuat sikit yang kurus melambung. Dalam MRT kan. Dia tengah tidur kan, kali dia rasa melayang. Eh, macam mana ke aku kat ujung gerabak? Tadi aku kat sana. Rupanya diri sebelah si GMOK. Baca sendiri. Nah, ni Mari, ni Sirius Jupiter. Lah. Ini Sirius Mari Jupiter. Mana Sirius ni? Tak nampak. Tak nampak, hilang. Betul ke? Mercury, Venus, Earth, Mari. Sirius sinilah tak nampak. Ini Jupiter, Saturn. Tersusun. Dan berjalan mengikut manzilah-manzilah masing-masing. Tak langgar tau. You tengok yang cerita dekat TV tu yang pusing-pusing gini. Ada tak? Tengok tak? Tengok mabuk. Baru pusing berapa dah mabuk kan? Habis dengar pula nyonya tu nyanyi lagi mabuk. Wahnya kenyang, jang cung cang ni. Mau teka lagu kan. Itu lagi mabuk tu kan. Oh.
tersusun ni. Ya Allah ini dia menundukkan matahari dan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Ini dah pergi ke mana ya? Siapa? Berarti sampai masa kiamat habis. Tapi sebelum kiamat dia berjalan mengikut manzilah masing-masing. Tidak gaduh, tidak apa. Sebab saintis banyak masuk Islam kerana melihat ni ini mesti disusun. Kalau tak disusun tak boleh jadi rapi macam gini. Disusun mesti sesuatu kuasa yang menyusun dia berjalan begitu, tak bergaduh, tak berlanggar. Di sini ya. Ya kamu tahu pengalaman yakin mesti kamu melihat neraka jah. Ini tengok di sini ya, sebelah sini. Satu lagi ya. Ditetapkan manzilah-manzilah. Ditetapkan ribuan manzilah-manzilah. Tengok saintis. Diorang tengok ini diorang heran dekat mesti ada sesuatu yang membuat planet-planet ini tak berlanggar. Berjalan pada manzilah-manzilah mereka masing-masing. Itu dia berkata. Peraturan-peraturan alam yang sedia ada sudah disusun dengan amat teliti. Tengok. Saintis akui. Tapi you tengok mustahil. Kalau tak ada sesuatu kuasa yang menyusunkan mustahil. Boleh dia berjalan bertahun-tahun sehingga kiamat tak berlanggar. Boleh kiamat baru dia berlanggar. Terus itulah kita keluar. Kita keluar. Ada lampu trafik tak? Ada kan? Bila lampu trafik merah, kita apa bikin? Berhenti. Kau tak lembu sondol. Ada warna merah. Semua warna merah, kita berhenti kan? Betul tak? Warna hijau, kita jalan. Itu sistem kan? Sistem betul tak? Mesti sesuatu badan yang mengelolakan ini sistem betul tak? Itu saja kita tengok, kita faham. Kita nampak sesuatu otoriti atau badan yang mentadbirkan sistem ini. Kan? Kalau kita pergi kereta kita, kita nampak parking kupon. Itu sistem setiap kereta ni taruh parking kupon. Ada sistem. Ada yang mentadbirkan sistem ini kan. Kalau dia tak taruh, wah. Pak Haji pakai baju putih, bukan songkok putih. Datang saman. Ada sistem. Begitu yang kita tengok ni. Dah saintis tengok. Alamak. Peraturan alam yang sedia ada disusun dengan amat teliti. Tidak boleh kita ubahkan. Kalau tidak, dia merosakkan hidup kita. Saintis terima. Kalau kandungan matahari kurang atau melebihi 20%, bumi akan menjadi lebih sejuk daripada Marikh atau lebih panas daripada Venus. Saya tak taruh ada satu lagi. Ini tentulah disusun oleh Tuhan. Itu terlepas kat sini. Dia pun mengaku. Saintis. Macam mana kita tidak nampak, mereka boleh nampak. Sebab tanda-tanda Allah ada. Di langit dia tengok. Langit cantik. Cantik kan? Takkan jadi sendiri kan? Tengok ni lah. Tengok. Ya Allah. Cantiknya langit ni. Engkau lah yang menjadikan. Bukan saja yang dia jadikan. Ada nampak tiang? Ada nampak tiang tak? Tak ada lah. Ini cari tiang ke mana tiang dia. Kenapa tiang? Allah ya. Dia membina ini tanpa tiang. Tengok tu. Dia meninggikan langit tanpa tiang. Ya Allah. Cuba awak bina skyscraper tak ada taruh tiang kat bawah. Ha? Itu bukan skyscraper. Itu kena scraper je. Kena scrap. Ha? Ha. Di antara tanda-tanda kuasa kami, berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Dengan kuasa dia. Tak ada nampak tiang. Dan tak ada nampak sompit. Carilah sompit. Ada sompit. Tak ada. Cari ada skru. Tak ada. Tak ada skru. Tak ada.
Tuhan yang maha kuasa, ya Allah, irada. Bila tengok ni, kita mesti teringat akan Allah Subhanahu Taala. Balik pada dia. Balik pada dia. Tanda-tanda. Macam mana orang boleh jadi free thinker? Sedih kita dah kena. Kan? Itu kita boleh free tekung jotos. Free jotos. Kan? Takkan tak nampak kan? Ya Allah. Ya kan? Bulan dan matahari. Bukan lagu. Bulan dan juga bintang. Bukan. Ini matahari. Ini bulan, malam, siang. Dia tidak bekerja-kerja. Dia tidak mengatasi satu sama lain. Tak ada. Bila matahari turun, baru bulan naik. Betul tak? Bulan turun, matahari naik. Dia tak ada bekerja-kerja kan? Hoi, aku datang dulu. Nanti, aku dulu. Bergaduh, tak ada kan? Satu hari dia nampak dua-dua naik sama bekerja-kerja. Tak ada. Cantik saja. Tersusun. Dengan itu malam kita boleh rehat kan. Kau dah tengah tidur, matahari kau, oi, belum time lah. Aku nak keluar dulu lah. Kau apa peduli? Aduh, dah kita bawa bagus. Baru tidur setengah jam kan. Rupanya malam MC. Cantik Allah susun kan. Itu pun tanda-tanda dia. Sesungguh pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda. Kita baca Quran, kita tak nampak tanda-tanda. Kau tak nampak tanda-tanda kekuasaan aku. Dan kita tengok ni. Matahari bersinar dan bulan bercahaya. Tak? Bersinar, bercahaya. Bila dihantar American punya astronot ke bulan, baru saintis confirm. Yang betul seperti Quran berkata, bulan itu hanya bercahaya. Tapi ini bersinar. Sinaran daripada matahari terkena bulan. Bulan bercahaya. Baru diorang faham. Bulan tu tak ada. Tak ada apa tu. Cahaya, bayanglah dia bayang apa ni, bayangan daripada matahari. Jadi dia menjadi bercahaya. Dia macam lampu picit kita suluh kan. Jadi bercahayalah. So matahari tu macam lampu picit. Tapi bulan sendiri tak ada itu. Api. Macam matahari kan berapi kan. Bulan dia tak berapi, dia biasa. Tapi kerana terangnya matahari tu lampu suluh, kena dia bercahaya. Baru saintis faham yang maksud Al-Quran ni cahaya. So, ini 1400 tahun dulu tau, belum ada roket. Cuma ada unta kedukung-kedukung. Allah dah cerita tentang matahari bercahaya, bersinar, bulan bercahaya. Reflection. Dalam bahasa orang putih, reflection. Kan? Dan ditetapkan manzilah-manzilah masing-masing. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Kita boleh baca waktu, bulan, masa dari perkiraan matahari dan bulan. Kita dan orang-orang Tionghoa, kita mengira kita punya apa tu kalender bersandarkan bulan. Tapi kalau orang barat, dia bersandarkan matahari. Pasal tu dia 365 hari setahun. Kita mengikut bulan, kuranglah. Pasal tu dia pergi Christmas tetap 25 kan. Kita hari raya dan hari raya Cina, kita tengok bulan. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lekas. So, kita kurang dari 365 hari. Tapi orang putih ni kerana dia tetap. Jadi yang lahir 29 Februari nasib malang. Dia punya birthday datang berapa tahun sekali? 4 tahun sekali. Beda birthday dia 4 tahun tua. Orang 1 tahun tua dia 4 tahun. Pasal dia tetap 365 hari. Jadi tengok, kita tengok kalender tu boleh kira bulan, matahari sebagai kalender. Kebijaksanaan Allah. Nampak tanda-tanda.
kepada orang yang mengetahui. Dia aku jalan dengan anak tu, cerita kebesaran Allah. Ceritakan cucu-cucu, tengok ni, ceritakan kebesaran Allah. Tidaklah mungkin lah ni, tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Tak mungkin. Tak mungkin anak lahir aja berjanggut bermisai. Tak boleh. Ha? Dia dah TUA baru boleh kan? Ha. Jadi yang berjanggut, yang bermisai TUA. Saya tak ada. Aduh. Tanda. Jadi kita tengok ini. Seperti saya terangkan, tidak boleh bulan mendahului matahari mendahului bulan, tak boleh malam mendahului siang, tak ada. Allah tetapkan kebesaran dia. Bintang-bintang, tengok bintang-bintang cantik ya. Saya selalu dengar bintang kejora, apa makna kejora? Awak pun tak tahu. 2x5 dah. Cantik apa? Cantik. No star, eh? Oh, ada. Kadang-kadang orang sangat suka ni, dia orang beli tu bintang-bintang, dia orang tampal tu kat siling, anak-anak mi bilik eh. Dia switch off. Wah, cantik ah. Oh, kan? Eh? Oh, anak tengok ni supaya kenapa awak taruh? Semoga dia besar dia nak jadi astronot, ustaz. Okeylah. Tengok ni yang jalan malam untuk mengikut matahari sebagai diorang punya panduan. Ha? Ha? Bulan dan bintang lah. Ha? Bintang-bintang. Ha? Begitulah. Pasal kita tak pernah bintang-bintang. Bintang-bintang. Bintang kejora kan. Tengok. Dan juga di laut juga. Macam ni kan. Tengok bintang-bintang. Ini kebesaran Allah. Clear nampak. Memandu manusia itu. Dan kami, dialah menjadikan bintang-bintang, menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Tanda-tanda. Satu orang, dia baca Al-Quran, yang Allah menceritakan pasal ombak yang besar. Dalam Al-Quran. Jadi dia baca, dia kata, macam mana buku ini boleh tulis? Seperti orang ni ada experience macam dia. Itu macam lama jadi kelas kapal. Sama experience. Dia siapa tulis ni? Dapat tahu Allah. Masuk Islam. Dalam Al-Quran. Banyaklah Al-Quran, ya Allah. Bila saya cakap, pintu-pintu langit dah dicerita, ingat tak? Saya cerita pintu-pintu langit kan. Dia nak naik Amerika, naik pintu A. Rusia pintu B. Dan turun sama pintu A, pintu B, salah pintu C, mana? Gelang Serai. Salah pintu turun kan? Tanda-tanda. Tu dalam Al-Quran, banyak firman dia tahu. Kau tak nampak ke tanda-tandaku? Kau tak nampak ke tanda-tandaku? Banyak. Kita tengok lagi. Angin. Angin. Boleh? Belayar. Pakai apa ni? Ni panggil layar. Layar. Belayar. Tanda-tanda kekuasaannya. Angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat dan supaya kapal dapat belayar. Kapal belayar di laut. Tanda-tandanya. Angin. Dia nampak ini. Dan di itu Australia ada selalu ujung tahun ada lawan apa cup ni kan. Kapal layar, pakai ni, pakai angin berkuasa. Oh, kita perhati, kita, oh, lawan dia, menang. Tapi kita mesti fikir, yang angin tu siapa yang hantar tu? Itu patut kita pandang tu, kita tak nampak kan. Kita pandang angin yang menolak ni, kita nampak kebesaran Allah. Kita tidak buta, nampak. Tanda-tandaku, tanda-tandaku, tanda. Tanda-tanda. Bencana alam. Ini juga tanda-tanda.
awak dah belajar dengan saya. Bencana-bencana alam ni sebenarnya untuk apa? Tahu tak? Awak dah belajar. Untuk kita belajar. Betul. Iqra'. Iqra'. Bencana-bencana ni lah perkara. Perkara subjek. Perkara yang kita mesti mempelajari. Ini sekolah. Kalau awak guru, awak faham lah. Jadi ini perkara-perkara yang Allah kasih kita suruh belajar. Iqra'. Iqra'. Kalau kita nak belajar, berkerak. Berkerak. Kita nak belajar kan ni? Berkerak. Iqra'. Belajar. 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 Bukan untuk menyiksa kita. Pasal itu saintis heran gempa bumi Richter scale 7 ke atas tidak membunuh semua yang hidup dalam kawasan itu. Mengikut diorang punya eksperimen dekat dalam makmal, semua mesti mati termasuk haiwan. Richter scale 7 ke atas. Kenapa Richter scale 10 pun masih banyak orang hidup? Karena Allah mahu apa? Mengajar, bukan membunuh. Mengajar. Iqra, iqra, iqra. Tak nak belajar, itulah duduk kat bawah tangga berqra. Mesti tak boleh berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah sampai ke negeri mana? Kan belajar. Tapi belajar yang betul, jangan belajar opium. Itu tak boleh. Bencana adalah perkara yang kita mesti pelajari. Macam kita tengok ni apa ni? Belalang. Habis kan? Habis. Kan? Ini tanda-tanda dia. Kami jadikan tanam-tanam laksana tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang yang berfikir. Belajar. Iqra. Pasal apa? You mesti mau ingat ini. Dalam semua ciptaan, siapa menjadi khalifah Allah? Malaysia? Manusia. Kalau Malaysia habis kita. Manusia. Dan Allah berfirman, aku tundukkan langit dan bumi dan di antaranya untukmu. Jadi mereka mesti tunduk tak? Mesti. Allah dah hukumkan. Begitu. Mesti tunduk. Satu hari, ini pun akan tunduk pada kita. Betul tak? Pasal dia dah janji. Cuma masa menentukan. Dan sekarang, laut kita dah tundukkan. Kan? Haiwan kita dah tundukkan. Tak payah. Kalau tak percaya, pergilah naik safari. Dia tengah tidur pun kita ziarah. Kan? Kita tundukkan. Angin kita boleh terbang dengan apa, baju tupai. Oh, tak payah parasut. Gunung kita boleh mendaki tanpa tali dengan tangan jari kita. Kita tundukkan. Ini akan tunduk pada kita. Cuma bagaimana kita tundukkan? Iqra. Belajar. Aku mengajar kamu ilmu yang kamu tidak mengetahuinya. Belajar. Ini kita akan tundukkan. Sini juga saya ajar you. Kalau you selalu rasa bimbang, you rasa takut, you rasa you khawatir, atau you rasa macam tak sedap hati. Okey. Bila you rasa ini, dengan lekas you mengatakan pada diri you, akulah khalifah Allah. Dan katakan pada perasaan itu, engkau tunduk padaku. Dari saya punya pengalaman, sekelip mata dia hilang. Ini saya punya pengalaman. Terus saya ajar awak. Sekelip mata dia hilang. Awak dah tak rasa goyang. Saya ajar awak. Supaya saya dah experience sendiri. Bila ini berlaku, saya ingat diri saya, aku khalifah Allah.
Allah dah janji dia tundukkan langit dan bumi dan di antaranya. Dan you kata pada perasaan tu, aku khalifah dia. Kau mesti tunduk pada aku. Pergilah. Sekelip mata hilang. Ingat saya ajar ini. Saya ijazahkan. Itu kalau awak hati dah senang dah boleh tu, badan makin naik, jangan marah saya. Itu saya ajar. Walaupun yang selalu selalu diserang sakit, kata pada sakit tu. Pasal ini firman Allah. Kita yakin pada Allah tak? Kita yakin pada firman dia tak? Dia berfirman, aku tundukkan langit dan bumi dan di antaranya untukmu. Allah bohong ke? Allahu Akbar. Siapa khalifah dia? Kita. Dan ini mesti tunduk. Dia perasaan itu datang, cakap, aku khalifah. Allah sudah janji, kau semua mesti tunduk pada aku. Pergi. Sekelip mata, saya punya experience lah, saya ajar you. Sekelip mata hilang. Lepas tu okey lah, relax lah. Syukur pada Allah. Tetapi penaik badan yang salahkan saya. Tanda-tanda kaum dahulu. Kita pergi Mesir tengok piramid. Kita jalan tengok tanda-tanda kaum Lut. Itu Sodom dan Gomorrah. Kita jalan-jalan tanda-tanda umat-umat dahulu. Seperti Roman, Greece lama. Tanda-tanda tu ini... kaum Lut punya tanda lah. Dan tanda-tanda di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, yang mereka berpaling padanya. Tanda-tanda di bumi pun ada. Dan berjalanlah, padahal mereka berjalan di bekas-bekas tempat tinggal umat-umat itu. Kita pergi tengok Pharaoh atau Firaun. Kita pergi Greece, tengok Greece lama. Rome, tengok Roman lama, tapi bekas-bekas. Kita tengok yang kena timbus dengan apa tu, gunung berapi apa tempat tu. Dia punya bandar tertimbus tu. Pompei. Tanda-tanda dia. Ini patut kita mengingat pada Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kita tengok macam turis ambil gambar. Cuk. Tengok ketawa-ketawa. Dia tak ingat kan kebesaran Allah. Kenapa bencana ni turun dan dia gembira. Tak sadar. Itu tanda-tanda dia. Kalau awak pergi sana, kalau awak nangis, saya tak marah lah. Orang berkata suka awak nangis. Oh, kenapa kau nangis? Kesian yang kena timbus dengan awak ni kan. Belerang gunung ni. Di Pompei. Pasal mereka tidak mau ingat pada Allah SWT. Kata Allah selamatkan dia. Jadi tengok dia siap. Umat-umat sebelum mereka, tempat kediaman mereka tu, tanda-tanda. Kita pergi tengok piramid ni semua, tanda-tanda yang mengingat kepada Allah. Di manakah kaum Firaun sekarang? Dah habis. Kita pergi ke Roman. Tengok tanda-tanda bekas-bekas dia. Manakah kerajaan Roman Empire ni seperti... dia kuat seperti Amerika tu. Macam dulu pada zaman lah. Kuat seperti Amerika. Hilang. Greece tu kuat seperti England. Hilang. Kebesaran tanda-tanda. Maka apakah mereka tidak mendengar, memperhatikan. Mamis. Dan bahasa Melayu apa? Saya nak cari nama saya. Wah, mamis dia gasak dia kan. Mamis lah. Mamis lah. Mumi ya, mumi ya. Korang, jangan keluar. Mami-mami lagu kan. Mami-mami lah kan. Saya hentam lah gasak. Mungkin betul lah. Oh, mumi ya. Mumis. Jangan tahu mumi. Tak lah. Kalau kita, saya dah pergi. Sejam budak-budak lagi kecil, saya bawa dorang sama istri saya. Saya pergi tengok. Dia punya museum tu. Banyak ni. Mumi-mumi saya kan. Tapi nak nasib baik dia datang, dia tak bangun apa khabar. Kau dah kat apa khabar, saya dah terbaring ni. Kami selamatkan badanmu, Firaun, masa dia tenggelam. Dan menjadi tanda-tanda. Beritahu mumi ni, mumi ya,
Mumia. Eh, ada Yah pula. Bolehlah. Mumia. Tanda-tanda. Kita mesti teringat kebesaran Allah, kan. Jadi, kalau kita tengok mumi-mumi ni, mumia-mumia ni kan. Asal dia. Dan tengok dari segi ilmu. Ilmu pun bertukar daripada zaman ke zaman, betul tak? Dulu jam berapa mahal? Kita nak satu jam. Mana kita time muda-muda macam saya dulu kan, gue tak lama dulu lah. Kan, itu yang pembus ku, kalau ada jam dah kaya dah. Kan? Kalau dah ada jam dah bagus lah. Kalau ada sepatu badminton master dah bagus dah kan. Asyik cap 35. Kalau dulu lah, ada ni dah kaya badminton master jam. Sekarang pergi dekat Mekah. Dua rial kan. Punya fed up kan. Kalau dulu dua rial, kita senyum ya. Itu jam kau ada basikal kan, rally. Kita pun tak ada kemampuan kan. Kita semua adik-beradik banyak. Berapa awak adik-beradik? 14. Awak 12. Saya 16. Rasak dah. Semua belasan ni kan. Pasal dulu malam tak ada TV. Ingat telefon dulu yang besar yang hitam kan, berat dia, jatuh kat kaki patah dua kaki patah, berat tu yang hitam tu, besar ingat tu. Allah mak, agak dong buat dia batu kan. Berat tu. Ingat tak telefon bimbit yang baru-baru? Ingat tak lempar anjing mati yang diangkat dia, dia tanya why kan. Kalau kita angkat lagi kurang sopan, halau kan. Api India halau lagi style India. Cina diangkat ni tanya why kan. Telefon dulu ya. Tapi kampung saya tu, dan kampung saya tak ada telefon lah, tak ada orang tak ada telefon. Tapi ada satu, ada radio. Wah, tu semua orang nak dengar sandiwara pergi ya. Ada satu, ada TV ya. Itu kita panjat tingkap dia tengok. Oh, ada tingkap. Habis bapak dia jalankan. Bapak dia sini kan tak ada rambut. Kita punya bulan mengambang, Pak Ngawalik mengamuk dia kan. Dulu. Dulu bang, susah gitu. Ya. Tapi sekarang setiap rumah ada TV, bukan satu, dua, tiga. Atas satu, dalam, luar satu. Ya. Oh. Telefon bimbit ada, telefon kat rumah ada kan. Barang lain. Ilmu tu bertukar, kelengkapan tu bertukar. Daripada masa datuk nenek kita sama sekali lain kan. Dulu kereta datuk nenek kita mana ada aircon pula. Kita masuk macam sadin berpuluh-puluh kan. Pusuk juga kan. Kereta Morris Minor kan, yang hitam. Sekarang soal lain. Sekarang kereta tak ada aircon. Budak-budak tak nak naik. Luda ke. Wah aircon. Budak tamu lah. Alamak budak-budak sekarang. Ilmu kelengkapan itu kita perhati. Siapa yang turunkan? Merubahkan ilmu dan kelengkapan kita dari masa ke masa dengan tentu ada yang menurunkan. Dan tidak lain siapa? Tanda-tanda dia ada. Tak nampak juga kan. Betul-betul kan. Amal ilik, apa ilik kan. Ini baca, belajar. Dia turun belajar, dia mengajar ilmu yang tidak kamu mengetahui. Dia menyempurnakan kelengkapan dia. Allah. Ilmu yang sampai sekarang kita ada. Tengok lah. Pertukaran. Ini masih macam rumah saya lah. Kalau awak sampai sini, awak kena nyanyi lagu. Oh Azizah. Buat buka. Kalau gurok tak boleh. Ini yang lama. Yang lama. Ya. Kedai sekarang tu. Berubah. Mana datang ilmu tu? Allah. Kan. Tengok ni kan. Helikopter kapal terbang ni. Ni yang akan datang. Ilmu. Siapa kasih kelengkapan? Siapa kasih? Allah. Tengok ni. 1950 kan? 50-an.
comel kan eh. Ini 80 20-20 lah. Wawasan Mahathir 20-20 lah. Dia akan datang, boleh terbang lah. Tak payah jalan raya, tak payah sesak cing satu-satu zoom. Dia akan datang. Ilmu. Dan kita tengok dunia sudah dikira dengan ilmu yang Allah beri, kita boleh kira kita apa ni, matahari gering kat sini 10 bilion tahun, fasa hujung fasa kelima, inilah kiamat dan inilah masa kebangkitan ni. Kita dah boleh kira dengan ilmu yang yakin, la tarahunnal jahim. Kita boleh nampak neraka jahanam dengan ilmu yang yakin. Kita boleh kira bila kiamat itu akan berlaku, kerana kita kira matahari punya atom bila akan kehausan. Dan diorang ada pengetahuan yang yakin. Baik, kita tengok. Saintis dia boleh mengira bila akan jadi eclipse, apa? Eclipse. Gerhana. Dan tak pernah mereka mengatakan eclipse itu berlaku hari ini berapa saat, berapa jam. Tak pernah dan tersilap tu. Tak pernah. Jadi orang dengan kamera meredia. Cukup masa, sob. Dia fikir tepat. Kan? Kau tak tepat, dua lempang itu. Yang ketopong pun dua lempang. Benar. Tepat. Dengan ilmu yang yakin. Kan? Jadi dengan ilmu yang yakin, dia dapat kira atom dalam matahari itu bila akan habis. Yang menjadi cahaya itu. Api. Dia tahu 10 bilion tahun. Sekarang kita dekat 4.6 bilion. Tak jauh lah. Tapi ni bilion, jangan heran. Kita cuma hidup ratus saja. Tak sampai 110 je kan. 70 dah surah salam kebanyakan. Terasa saya sekarang asyik tengok suat kabaran. Pasal dah dekat kan. Mana geng dulu pergi. Alamak, kawan sekolah. Alamak, kawan madrasah. Nah. Matahari dan bulan masing-masing beredah hingga waktu yang ditentukan. Jadi kita dah kira ni, dah saintis dah kira, ditentukan. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda. Pasal apa, dengan pengetahuan yang yakin, neraka jahanam pun kamu boleh melihat. Keindahan alam kita tengok. Wah, cantik lah. Eh? Syuk lah. Oh, tengok orang tak ada lah terjun kan lah. Kau tak orang nampak perut sedih kan lah. Awak ngasih lah, ustaz lah. Kita dua orang. Ustaz dua orang. Aman lah. Bawa pancing lah. Nanti nak makan. Ikan kan. Bawa beras sekali. Cantik tempat tu, dia gunung-gunung turun ni. Oh, ini bukan lukisan, gambar saya ambil di internet. Semua kebas internet mana. Cantik keindahan alam. Dan Tuhan membentangkan bumi dan menjadikan gunung dan sungai-sungai. Gunung, bumi, sungai, cantik. Dan menjadikan pada semua buah-buahan lah, ada semua. Tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Bila orang tu dah swim-swim, baring kat sini, temenung tengok. Cantik ni lah. Siapa jadikan? Siapa? Tanda-tanda dia. habis pula dah. Okay. Ada soalan apa-apa di sini? Kita akan sambung minggu depan tentang mereka yang sudah dapat. Nampak ini tanda-tanda lah. Seperti Cat Steven, Jack Costew, Nabi Ibrahim, Putri Balkis, Ali Sir Fir'aun. Banyaklah, saya ingat saya ada susunkan dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar keluar dengan pedang tu nak bunuh Rasulullah. Bila dia dengar bacaan Al-Quran tu, dia pernah jadi hakim. Menghakimkan puisi-puisi. Dia dengar baca Al-Quran tu, dia tahu ini manusia tak boleh membuatnya. Itu dia beriman kepada Allah.
banyak lagi lah sahabat-sahabat yang lain yang nampak tanda-tandanya dan terus berubah masuk memeluk agama Islam. Jadi kita ni ada tengok firasat ketiga, firasat keempat tentang mereka yang nampak tanda-tanda ini. Dan mereka yang tidak nampak, kita akan tengok dia punya natijah kerana mereka tidak nampak apa yang berlaku. Okey. Ada soalan apa-apa? Wah, semua dah ready nak balik ni. Okey. 29:30. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.